Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel. Assalamualaikum. Pada video tutorial kali ini saya bagikan dua file video ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah format PowerPoint. Dan di video ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara menambahkan foto, menambahkan musik, dan juga bagaimana cara menyimpan format MP4 Nah, bagaimana cara mendapatkan kedua file ini? Silahkan teman-teman kunjungi tutoriduan.com. Setelah terbuka tutoriduan.com, lalu teman-teman buka ini. Free video ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Format PowerPoint. Nah, silahkan teman-teman download di sini. Di sini linknya saya letakkan di sini. Untuk video yang pertama, untuk video yang pertama, linknya saya taruh di sini, teman-teman. Nah, sini. Ukuran desain di PowerPoint-nya 8 x 8 inci. Lalu durasinya 36 detik untuk video yang pertama. Ukuran filenya 14,6 MB. Downloadnya di sini. Lalu saat di teman-teman diminta untuk memasukkan password. Passwordnya ini. Di copy saja. Gini, copy. Lalu di-paste di paste di uh, inputan password. Phone yang saya gunakan ini. Phone yang saya gunakan ini. Lalu video yang kedua. Video yang kedua. Di sini, link downloadnya nya Download-nya di sini. Durasinya 23 detik. Password-nya ini. Misalkan saya buka. Nah, teman-teman tinggal klik unduh di sini. Maka secara otomatis filenya akan terunduh. Untuk video ucapan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, itu link downloadnya teman-teman. Dua video ucapan Ramadan 1443 Hijriyah. Nah, bagaimana cara menambahkan foto, menambahkan instrumen musik menyimpan format mp4 nah sebelum kita mulai bagaimana cara menambahkan foto dan lain-lainnya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman, kita akan menambahkan foto, menambahkan instrumen musik, dan juga menyimpan format MP4. Setelah teman-teman berhasil mendownload, teman-teman akan mendapatkan dua buah file seperti ini. Nah ini, ini untuk video yang pertama. Lalu, klik kanan, pilihnya extract here. Nah teman-teman diminta untuk memasukkan password di sini. Jika teman-teman Lupa passwordnya? Silahkan di copy paste saja di sini. Passwordnya, nah yang ini kita copy saja, lalu kita kembali ke sini, baru kita paste, lalu kita oke, OK. maka otomatis akan terbuka file PowerPoint-nya. Lalu yang kedua, caranya sama, klik kanan, Extract here press juga tinggal diganti di belakangnya 2. Tadi kan 01, sekarang 02. Nah, terbuka seperti ini. Nah, kita akan buka yang pertama dulu. Nah, teman-teman akan mendapatkan file seperti ini dengan dua slide. Dua slide ya, di sini kalau di PowerPoint kan slide ya. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Teman-teman pilih ini, menu animasi di sini lalu teman-teman aktifkan animasi pen nah ini di sini teman-teman untuk bisa mengeditnya menambahkan fotonya ini kan belum ditambahkan foto yang ini juga belum ditambahkan foto kita menggunakan foto yang sama saja dengan slide satu dan slide yang kedua nah cara ambil foto di sini insert picture lalu teman-teman pilih yang this device. Nah, di sini ambilkan foto ini. Misalkan foto ini, contoh saya foto ini saja. Nah, seperti ini. Teman-teman, seperti ini. Kalau misalkan ukurannya besar, kita bisa kecilkan. Begini. Yang bawah juga kita kecilkan sedikit. Nah, begini. Sudah begini. Nah, sudah begini, lalu foto ini kita pindah ke posisi paling bawah. Nah, sengaja background ini saya lubangin untuk memudahkan meletakkan foto saja. Jadi fotonya tidak perlu dihilangin backgroundnya. Cara memindahkan ke belakang, klik kanan saja. Lalu teman-teman pilihnya yang ini. Send to back. Klik di sini, lalu teman-teman pilihnya adalah send to back. Nah, fotonya pindah ke belakang. Fotonya pindah ke belakang. Nah, sebelum kita menambahkan animasi pada foto ini, foto ini kita copy dulu, kita taruh di slide yang kedua di sini. Nah, ini kan fotonya masih terpilih ya. Lalu teman-teman tekan Ctrl C, tekan Ctrl C. Lalu buka ke slide kedua. Nah, di sini tekan Ctrl V atau paste. Nah, seperti ini. Nah, ini dipindah juga fotonya ke belakang. Klik kanan, send to back, pilihnya ini. Nah, jadi posisinya sama antara foto yang slide pertama dengan foto yang slide kedua posisinya sama, jangan dirubah. Nah, kita kembali ke slide yang pertama. Nah, ini kan fotonya susah dipilihnya, teman-teman ya, teman susah dipilihnya karena kita akan memberi efek animasi pada foto ini. Caranya teman-teman tekan tombol tab pada keyboard. Di tab, tab sampai fotonya terpilih. Tekan tab saja. Tab, tab Nah, seperti ini nih. Fotonya kan terpilih. Fotonya terpilih ya. Sudah terpilih seperti ini. Lalu teman-teman aktifkan menu animasi. Lalu kita akan pilih di sini dibuka saja. Buka. Lalu kita pilih yang mana nih? Dibuka sini aja deh. Ah, kita buka di sini. Pilih yang zoom saja. Zoom kita coba zoom, nah zoom gitu aja efeknya, kalau sudah kita oke, okay. nah setelah di oke, okay, nah setelah di oke, okay, ini kita posisikan di sini, di nomor 2. kita geser saja ke atas begini, nah begini, lalu ini kita atur posisinya, kita klik kanan kita pilih star with ini. Lalu kita akan geser ke sini posisinya. Lalu kita buka, gini teman-teman. Nah, setelah kita berhasil membuat animasi pada foto ini, kita akan coba ya, kita akan coba jalankan. Pilihnya ini, menunya select show, baru pilihnya from begin. Kita lihat sampai selesai ya teman-teman. Ini selat yang pertama. Ini belum kita tambahkan efek uh, suara ya, teman-temannya. Instrumen islaminya belum kita tambahkan. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang kedua, selat kedua. slide kedua tidak kita kasih efek pada fotonya. nah oke okay. seperti itu nah selanjutnya kita akan menambahkan efek suara kita akan menambahkan instrumen islami caranya sangat mudah teman-teman pilihnya adalah menu insert sini insert lalu teman-teman pilih di sini audio nah di sini pilihnya audio on my pc nah, sebelumnya teman-teman harus mendownload dulu instrumen musik nah saya telah mendownload satu instrumen ini ini instrumen ini uh, terdiri dari beberapa uh, musik gitu ya gabungan. Jadi ini kita akan pilih yang ini nanti kita bisa atur uh, musik mana yang kita ingin kita gunakan. Dipilih uh, musiknya ini formatnya MP3 ya. MP3 lalu kita pilih insert. Nah kan tampil di sini kita letakkan di sini saja. Kita letakkan di sudut bawah sini. Nah, begini. Lalu di sini, di sini pilihnya adalah play in background. Dia masuk ke dalam sini. Masuk. Jadi dia saat dijalankan otomatis musiknya berjalan juga. Ini pilihnya play in background. Nah, sudah begini kita akan coba, teman-teman. Kita akan coba jalankan. Slide so, show, pilihnya from begin. Nah, kalau ada musiknya, kan video yang pertama seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke video yang kedua untuk menyimpan format MP4-nya nanti di akhir saja kita masuk video yang kedua yang kedua seperti ini nah, videonya seperti ini aktifkan animasi lalu aktifkan animasi pen nah di sini teman-teman juga menambahkan foto cara ambil fotonya sama seperti video yang pertama pilih menu insert pilih picture lalu pilih this device nah di sini teman-teman menambahkan foto saya ambil fotonya di sini saja. Nah, ini di foto ini, letakkan di sini. Jika terlalu besar, kita kecilkan. Oke, begini. Nah, cara memindahkan foto ini ke posisi bawah. Caranya sama seperti yang di awal. Klik kanan, pilih "Send to Back". Nah, lalu pilihnya "Send to Back". Nah, pindah ke bawah dia. Nah, selanjutnya langsung kita beri efek animasi. Pilih animasi. Lalu di sini kita pilih yang more, kita pilih yang banyak. Kita tinggal coba-coba teman-teman ya, tinggal dipilih begini. Nah, begitu hasilnya. Nah, begitu tinggal teman-teman pilih saja. Nah, misalkan begini, kita pilih yang diamond lalu kita oke. OK. Nah, di sini posisinya kita pindah ke posisi nomor 2. Pindah ke posisi nomor 2 di sini. Lalu ini kita klik kanan, pilihnya adalah Staroid, Lalu ini kita posisikan ke sini, kita geser ke sini. Oke, begini. Kita akan coba lihat slide show pilihnya from begin. Nah, itu teman-teman, hasilnya. Nah, ini durasinya sangat sedikit, ini hanya 23 detik. Jadi, yang pertama itu 36 detik. Yang ini hanya 23 detik. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, berikutnya, bagaimana cara menambahkan musik? Nah, cara menambahkan musik, caranya sama. Ambil musiknya di sini, pilih menu Insert, lalu pilihnya adalah uh, sini audio, lalu teman-teman pilih Audio on My PC, lalu teman-teman pilih ini instrumen, lalu kita Insert, kita posisikan teman-teman di sini di bagian bawah saja. Nah, kita akan pilih musiknya di bagian tengah, klik di sini, trim audio. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa atur musiknya di bagian mana startnya misalkan di bagian sini kita jalankan ya kita lihat dulu seperti apa musiknya ini kita geser sedikit ke sini biar langsung bersuara kebanyakan atau musik yang lain kita pindah ke sini kurang geser atau yang lainnya. Nah ini aja misalkan seperti ini. Kita mulai dari sini ya suaranya. Nanti yang awal ini langsung lewati, langsung dilewati langsung ke sini. Lalu kita pilih Oke OK. Lalu kita akan jalankan. Slide show pilihnya from begin. Oh, mohon maaf, mohon maaf. Belum dimasukkan ke sini ke animasi pen-nya. Nah, kembali ya, kembali ke sini. Playback, kembali ke playback. Nah, ini belum dipilih. Play-in background, play-in background. Nah, pindah ke sini. Kalau nggak di play-in background, nggak mau jalan. Selesai, so, kita coba lagi baru from begin. Nah, kalian <tuh> kan suaranya ya? Oke, okay, sudah jadi ya. Lalu tinggal kita simpan format video atau format MP4. Kita ambil yang pertama dulu. Yang pertama ini. Cara menyimpannya sangat mudah, teman-teman. File. -teman. Well, lalu teman-teman pilih ekspor. Oh iya, ini saya menggunakan Office 2016, teman-teman. Nah, lalu teman-teman pilihnya ini. Create video. Nah, di sini teman-teman menentukan ukuran. Ukuran videonya. Kita ambil yang 720 saja, 720. Lalu teman-teman create video sini, create video. Nah, di sini, di sini teman-teman diminta untuk menyimpan dengan file yang diinginkan, dengan nama file yang diinginkan. Misalkan saya buat folder baru, misalkan video ucapan gitu ya. Di sini saya simpan dengan nama ini saja. Saya buka di sini, lalu kita pilih. Di sini otomatis uh, save as tipenya MP4 video. Lalu kita save. Perhatikan di sini. Lagi membuat videonya. Sebentar saja ini. Karena durasinya hanya 36 detik. Oke, sudah selesai. Lalu yang kedua. Yang kedua. Caranya sama file ekspor create video 720 create nah sini lalu kita save sebentar kita akan tunggu sebentar saja oke selesai kita cek videonya teman-teman nah ini yang pertama ini nah ini hasilnya teman-teman Oke, okay, itu yang pertama, lalu yang kedua, yang ini, yang pertama, yang kedua dan video ini siap untuk di share di media sosial. Nah, itulah teman-teman, dua video ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah format PowerPoint. Semoga video ucapan ini bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya, tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga, dan sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum.